Pulang dari liburan keliling dunia, Rizky Billar ungkap Lesti Kejora telat datang bulan. Rizky Billar dan Lesti baru sampai di tanah air setelah 7 hari keliling dunia. Ya, setidaknya 5 negara dari 3 benua mereka kunjungi. Tak hanya berdua, namun juga membawa sang buah hati dan juga sahabat. Setelah berada di Indonesia, mereka kembali lakukan aktivitas seperti biasa. Bahkan Rizky Billar sudah terlihat kembali lakukan aktivitasnya bersama Lesti Kejora. Di situ, Rizky Billar pun berbagi cerita selama dirinya berkeliling dunia. Namun ada satu hal yang membuat penasaran ketika Rizky Billar membicarakan soal Lesti Kejora. Apa itu? Terungkap jika sampai sekarang, Lesti Kejora atau yang akrab disapa Lesti ini belum juga datang bulan. Tentu saja hal ini yang ditunggu-tunggu Rizky Billar karena memang ingin nambah momongan. Kamu tahu harusnya hari ini, Lesti datang bulan tapi belum datang bulan juga loh, ungkap Rizky Billar. Seketika itu karyawan Leslar langsung bersorak. Lesti pun ikut tertawa mendengar ocehan sang suami. Belum diketahui secara pasti, karena Rizky Billar dan Lesti juga belum melakukan pengecekan lebih lanjut lewat alat uji kehamilan. Meski begitu, keduanya pun berharap bisa menambah momongan lagi. Kalau kamu belum juga datang bulan hari ini, kalau jadi ya semoga jadi, kalau belum kita berbuat lagi, pungkas Rizky Billar. Kakak, bukan tante. Ini siapa? Kakak juga ini. Inilah detik-detik Lesti dan Rizky Billar serta sang buah hati Muhammad Levian Al-Fatih Billar tengah berada di pesawat, telah tiba di Jakarta di Bandara Soekarno-Hatta. Semoga pasangan Leslar dan juga keluarga diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.